namanya Avan. Apa sih? Ternyata aman di dalam tenda. Iya. Avan lagi ngapain di dalam tenda? Aku akan punya kolek A. Avan mau tunjukin mainan baru Avan. Kolek A. Yang isinya ada 20 macam dinosaurus. Wow, ajaib. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu dalam tendanya Avan. Yuk kita masuk ke dalam tenda Avan. Yuk. Nah, ini tempat tidur Avan. Ada bantalnya, ada gulingnya, ada kasurnya, dan ada bantal Mickey. Oke, sekarang kita lanjut review dulu. Oke. Sekarang kita mau buka. Tunjukin dulu bentuk kotaknya. Tada. Ya, guys. Keren kan? Keren ya. Iya, kayak bentuk X. Ada dua yang seri dinosaurus, tapi dia ada seri banyak lagi. Ada seri sea animals. Ada seri binatang biasa, ayam. Tapi Avan cuma beli yang seri dinosaurus. Ini contohnya. Ada kolek A kayak gini, berputar-putar. Kayak kentang jadi goreng. Satu kotak ini isinya ada 10 macam. Ya kan? Ada 10 jenis, plus ada ya. Satu kertas keterangannya. Kolek A. Ini guys. Oke, kita buka dulu. Yang ini dulu. Oke, kita buka dulu. Harta karunnya kita buka. Dapat adalah dinosaurus. Oke, kalau iniin dulu, dibaris dulu. Nih, jadi satu kotak ada 10 macam. Oke, sekarang ke satu. Oke, mana kertasnya? Di sini. Oke, apa? Ke satu, ini tyrannosaurus. Ini. Keren ya. Jadi dia kayak miniatur gitu, kecil-kecil. Ya ini hewan macam kayak cicak. Seperti cicak. Nih, ini yang Tyrannosaurus. Oke. Ya, kayak gini dalamnya. Setelah dibuka, ada dinosaurus 10 jenis dan ada kertas ini. Dan aku dapat Tirano. Nih, kayak gini. Iya. Nggak mau fokus dia. Kolek E. Yang pertama tadi adalah Tyrannosaurus Rex. Yang ini Tyrannosaurus T-Rex. Oke, baris pertama. Sekarang Brachio. Yang kedua Brachio. Brachiosaurus. Brachio itu dia kayak hewan jerapah. Leher yang mirip panjang. Bagus ya. Ini yang herbivore di sini. Kita lihat Brachiosaurus. Di sini. Oke. Terus yang ketiga apa, Van? Stego. Stegosaurus. Stego dia macam kayak gajah. Dia mirip badan. Bukan, itu gajah. Dia kan berat stegonya. Dia ini kayak
gajah. Bagus ya dia. Iya, durinya. Detailnya itu bagus. Iya, ini jelas. Aduh. Aduh sakit. Karena di sini ditulis kalau detail dari miniatur ini disetujui oleh ahli prehistorik. Jadi dia detail miniaturnya bagus, sesuai dengan aslinya. Aslinya. Oke, next, the last Stego. Triceratops. Ini yang ber kayak tanduk badak. Tiga. Dia ini kayak badak. Macam kayak badak Jawa. Badak Jawa. Wow. Oke. Okay. Dia bareng Stego. Oke. Okay. Oke, sekarang Ankylo. Ankylosaurus. Iya, kayak kura-kura. Mirip kura-kura. Kura-kura ekornya kayak kentang goreng. Itu kayak kentang goreng sih. Iya, ekornya bentuk kentang goreng, guys. Bentuknya. Berduri-durian. Mirip durian saurus. Ini ekornya juga kayak bentuk kentang goreng. Oke, okay, dia tetap Stego. Kalau ini Mosaurus sekarang. Mosaurus. Coba Mama lihat namanya. Di sini Mosasaurus. Mosasaurus. Nih guys, ini kayaknya dinosaurus yang hidup di air. Yang Mosaurus itu kayak shark. Mosasaurus. Mosasaurus dia kayak shark. Shark. Ngeri. Dia kayaknya karnivora ini. Dilihat dari bentuk giginya. Nih guys. Zaman dulu juga sudah ada shark. Dududududu. Baby shark. Dududududu. Baby shark. Tuh. Next, kita punya apa lagi? Apa tuh? Oke, apa lagi? Apa tuh? Coba lihat. Lihat apa tuh, itu kayak kuda nil. Apa tuh, Saurus. Kuda nil. Mirip seperti Brachio. Kayak. Cuman dia ada duri di sepanjang tubuhnya. Iya nggak sih? Terus dia ekornya panjang, tapi kayaknya lehernya lebih panjang. Brachio. Kayak kuda nil. Brachiosaurus. Kayak kuda nil. Sekarang ini dia Giganotosaurus. Hah? Saurus. Coba kita lihat. Giganotosaurus dan Giganotosaurus. Dia kayak Gigan. Dia berarti giga besar. Dia mirip krokodil, tapi bisa jalan lagi dua kaki. Iya, dia macam kayak huluk. Ini kayaknya barengan sama Tyrannosaurus Rex. Dia makan. Okay, sekarang Rex. Ini dia. Apa itu? Itu dari situ. Coba kita baca dulu. Yang terbang. Namanya Quetzalcoatlus. Gimana bacanya, enggak tahu, guys. Bacanya aneh. Iya, tuh namanya sulit. Quetzalcoatlus. Iya. Mirip pterodaktil ya. Dia kayak mirip burung. Iya, seperti kelelawar. Enggak, ini mirip jerapah, bukan. Mana dah? Ini kayak kelelawar. Ini panjang. Iya, panjang paruhnya. Kayak burung pelikan. Oh iya, kayak pelikan, tapi nggak ada ininya. Gak ada bayinya. Emangnya storks. Kakinya juga aneh bentuknya. Bentuknya aneh, kakinya kecil. Iya, kakinya lucu. Kakinya empat, Van.
Cuman yang depan ini ada sayap. Iya. Gitu. Terus dia lehernya juga panjang, paruhnya panjang, mirip dengan T-Rex. Oke, yang terbang ini di sini. Ini Torosaurus sekarang. Toro ya, bukan Styraco ya. Bukan. Tanduknya tiga. Oh iya, Torosaurus. Ada lagi ya namanya. Tanduknya dua nggak sih? Tiga ya? Iya dah. Tiga, tapi dia bedanya sama siapa? Triceratops. Ada gambarnya. Dia kayak badak menyerang. Dia ada gambarnya di sininya ya? Iya. Sama kan? Iya, mirip ya? Iya. Mungkin dia brother and sister. Mirip juga, cuman ini beda di sini. Di tamengnya ini, guys. Kayak gini. Mirip seperti Triceratops. Tapi lain nih. Ini bentuk mukanya lain. Dan dia tanduknya lebih panjang. Iya. Kalau Triceratops lebih pendek. Dia menyerang kayak gini aja. Dia menyerang. Sekarang yang ini dia. Udah habis yang pertama. Iya, dadah. Ada Plesio yang leher panjang, Mosasaurus yang air, ini yang terbang, ini yang T-Rex dan teman-teman, dan ini yang kayaknya ini yang herbivore. Ya. Iya. Yang mirip-mirip Triceratops ya, teman-teman. Oke. Kotak kedua kita buka. Oke, yang Parasaurolophus. Parasaurolophus yang seperti kanguru. Iya. Keterangannya masing-masing dinosaurus ini sudah pernah kita bahas di YouTube sebelumnya. Iya, tapi ini kayak kambing-kambing. Iya. Ada apa? Parasu, ada lalala, Triceratops dan lain-lain. Kita pernah bahas di YouTube sebelumnya. Jadi yang mau tahu ceritanya kalian harus nonton YouTube sebelumnya. Oke? Iya, yang ini dia. Kita yang sekarang dinosaurus. Review aja ya yang kecil-kecil ini, miniatur ini. Miniatur dari koleka. Mm-mm. Ini Parasaurolophus. Oke, next. Pachycephalo. Pachycephalo ini dia kayak uniknya di bentuk kepalanya. Dia kayak apa ya, Ma? Dia mirip. Mirip apa ya? Mirip ini Velociraptor. Cuman dia bentuk kepalanya ini kayak cicak. Kayak cicak dan badak. Oh ya? Ya. Ya. Nanti kita cari keterangan ya. Nanti kita tulis. Kita cari keterangan. Ini namanya Pachycephalo. Ya mungkin temennya ini atau ini, karnivor atau herbivor. Gimana kalau kita cek dulu sekarang? Oke, setelah kita cek di Google, ternyata Pachycephalo itu herbivora. Oke, ayo. Ya mirip sama parasu. Ayo sekarang. Sekarang kita cari lagi. Diplodocus. Diplodocus. Nih guys. Diplodocusnya kayak dragon. Kayak dragon. Kayak naga. Naga dan kayak unicorn. Nah, iya mirip dragon. Mirip. Cuman dia kecil sekali kepalanya. Dan naga mirip unicorn. Nih. Oh. Diplodocus. Iya, dia ekor ini kayak bentuk kentang goreng. Dia ekornya panjang, kepalanya kecil. Ada duri di sepanjang punggungnya. Diplodocus ya, Nevan? Iya. Ini mirip sama Brachio. Brachio. Brachio sama apa ini temennya, Van? Apatosaurus. Sama-sama berleher panjang. Gak bisa berdiri, guys. Kayak gini, kayak kuda. Memukul kuda. Oke. Nanti keterangannya kita tulis ya, guys. Nanti teman-teman bisa lihat. Ya, guys, dia mati. Dia kesenggol, guys. Terus
apa lagi ya? Apa itu? Bryonyx. Bryonyx. Coba lihat. Bryonyx ini mirip Velociraptor. Bryonyx ini kayak cicak. Spinosaurus ini juga sudah kita bahas di YouTube sebelumnya. Tapi kayak Dimetrodon. Iya, mirip Dimetrodon. Dia ini dia mirip komodo. Komodo. Dia mirip komodo dan kayak burung. Dia bisa terbang. Iya. Nah, apa? Panjang ya ekornya. Iya, ini mirip kadal. Dia bisa terbang ini. Kadal mix krokodil. Iya, ini kayak ini ada sayapnya. Enggak, itu sirip tulang belakangnya. Itu dia karnivor bareng sama T-Rex. Oke, next Velociraptor. Ini ekornya kayak kayu. Si gesit mirip. Ini juga kita sudah bahas di YouTube sebelumnya. Macam kayak jurah sih. Raptor ini versi minimotivitas. Iya, cincang. Iya, ekornya kayak dayung. Dayung kapal. Oh, ekornya kayak gini. Dayung. Dayung. Kapal. Oke, silakan Pak Velo. Velo. Pak Velo si raptor berdiri di sebelah T-Rex. Nah, ini dia. Oke, sekarang kenapa begini ininya nggak rapi nih? Dia akan menyerang. Oke, next. Apa itu namanya? Coba di situ, coba kita baca. Kita baca namanya Liopleurodon. Liopleurodon. Iya, dia ini macam kayak ikan. Ikan, bukan kayak buaya. Ikan. Ekornya macam penduk kentang goreng, guys. Kentang goreng. Gepeng. Kayak dia ini ya, kayak ternyata dia air ya. Dia dinosaurus air. Mirip dengan krokodil. Iya, ekornya macam bentuk kentang goreng. Dia kulitnya warna hitam. Iya, kentang gorengnya gosong. Mosasaurus versi ini. Peluk-peluk. Oke, next. Pterodactyl. Burung. Kayak curapa Pterodactyl. Iya, dia kan lehernya panjang curapa. Dia macam kayak curapa, ya lehernya panjang. Lebih panjang yang ini, yang susah tadi namanya. Kecia. Kecia apa itu? Ini juga terbang. Ini yang terbang. Oke, next. Kurang duanya Kentrosaurus. Kentrosaurus sudah kita bahas kemarin juga. Kentrosaurus. Dan ini kayak gajah. Dia mirip badak. Bukan kayak gajah. Mirip stego tapi dia. Itu kan mirip kayak gajah kan bisa berat. Oke lah. Dia mirip gajah. Tapi dia bentuk tanduknya runcing-runcing. Mirip sama stegosaurus. Sekarang Armargasaurus.
Armaga, baru hari ini. Armaga. Kita baca. Amarga. Amarga sign. Amarga sign. Dia ini kayak mirip pony. Pony, my little pony. Mirip ini. Di produk. Dia kayak unicorn. Kocaurus. Iya, kayak ini ekornya kayak kentang goreng. Lebih kecil. Sekarang ya, ini dia semua koleksinya miniatur dinosaurus dari Collect A. Lucu, aku sukanya T-Rex yang ini. Ini buat yang suka dinosaurus. Apa suka yang T-Rex menjadi T-Rex? Mama jadi parasu. Mama selalu jadi parasu bagi aku. Sekarang buat yang suka dinosaurus, ini bagus guys, detailnya benar-benar sesuai dengan aslinya, walaupun kita nggak pernah tahu aslinya gimana, tapi dia bagus detailnya. Ini yang herbivore, ini yang carnivore, ini yang terbang, ini yang di air, dan ini yang leher panjang. Keren, kan suka nggak kolekannya? Iya. Yuk kita main dong, guys. Sekarang kita mau main di Dino Parknya Ava. Ayo, ini, oke, kertas. Siapa yang mati? Yang menang herbivore, carnivore atau yang mana? Aduh, apa sih harus yang mati? Ah, dia mati di dalam. Oke, ini dia kumpulan koleksinya. Iya, cocok buat main di ini kan, di Dino Parknya teman-teman, aku masih kecil. Iya. Kan suka nggak? Sama temannya ini. Iya keren, banyak macamnya. Kalau ini Brachio. Guys. Kalau lumba-lumba stick. Terus ini digigit lumba-lumba. Ditata semua, Bang. Nah, kalau ini. Ini Velociraptornya sedang makan. Kalau ini sedang berdoa. Ada yang di masjid. Ada yang di masjid. Dinosaurusnya. Ini rumahnya parasu ini. Iya. Ini rumahnya. Iya, ini sedang berdoa. Di serapok itu ada itu. Ini dia mau. Ekornya dia macam kayak kentang goreng. Mereka hidup bahagia di Dino Park. Tirano digigit Ankylo. Oke. Nah, cocok nih. Tada. Sesuai dengan. Ini dia sedang berdoa juga. Ukurannya. Ya, ini Diplodocus-nya sedang berdoa. Oke, udah selesai di rumah masing-masing. Ya, ini masjidnya air mancurnya. Oke. Itu dulu guys, review dan mainnya Dinosaurus Collect A.
sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Dadah. Thanks for watching. Bye.